Berikut ada penjelasan dari orangnya langsung. Silakan, Bang. Ya, posisi gini lah. Itu kan kejadiannya berawal mulanya enggak tahu sama sekali. Kita kan aku waras, aku punya istri, punya anak, punya tanggung jawab. Posisi aku kerjaan tuh petani gitu kan. Sehari-hari petani lah, dari pagi sampai sore. Malam itu waktu megang HP malam aja. Kalau namanya postingan itu berawal jam berapa aku itu komen, aku enggak tahu sama sekali, enggak sadar. Dan aku posisi pun langsung buka HP gitu kan, Bang. Ya udah langsung tuh tertera notifikasi aku tuh viral gini, jadi buronan. Aku lihat pesan, permintaan pesan tuh banyak kali sampai bawah tuh kan banyak. Aku tuh sesak langsung lah, kaget gitu kan. Enggak sama sekali kayak mana gitu loh. Kaget, capek, posisi capek pulang dari ladang gitu kan. Nengok HP udah kayak gitu isinya. Pagi itu ke ladang, HP posisi di rumah, dalam pengetasan aku enggak pernah bawa HP. Enggak pernah sama sekali bawa HP. Namanya kan kita kerja, mana mungkin lah waktu main HP kerja di ladang kan. Megang cangkol sehari-harian aku. Gitu. Ya kalau misalnya sumpama kalau keluarga dari Bapak Polres ataupun orang yang saya maksud ini, walaupun bukan saya yang bikinin postingan itu, saya mohon maaf untuk besar-besarnya kepada orang yang sudah menilai saya buruk. Tetapi saya berani, namanya kita Islam diajarkan untuk berani maju. Di saat kita benar, di saat kita salah, saya menerima salah. Tapi kalau saya benar, saya berani maju sampai kapanpun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.